Pemirsa, penghentian sementara atau moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta resmi dicabut. Surat pencabutan moratorium ditandatangani Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada 5 Oktober 2017. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tuti Kusumawati, mengungkapkan surat pencabutan moratorium itu telah diterima pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, menurut Tuti, Pemprov DKI Jakarta akan segera melayangkan surat kepada DPRD untuk membahas raperda reklamasi. Bapeda juga bersurat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait persetujuan substansi lahan. Sebelum dicabut, moratorium pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta diberlakukan sejak 19 April 2016 oleh Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli. Sementara tim sinkronisasi Anies Baswedan, Sandiaga Uno menyatakan tak berubah sikap terkait reklamasi Teluk Jakarta. Sampai saat ini gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih itu tetap menolak atau tidak akan melanjutkan reklamasi.